jadi gini, sebelum Iki kenal sama dia tuh Iki mengagumi. Iki tuh kagum lah sama sosok Anya. Seksiannya lah ya. Bukan, tapi karena memang siapa sih yang enggak kenal sama Anya gitu, dan orang pasti tahu tentang Anya. Terlepas dari itu semua, kalau misalkan pernah ketemu banget, berarti nanti kolaps itu pertama kalinya. Aduh, deg-degan ketemuannya. Oh, aja ya Allah. Jadi karena kan gini loh, aku datang ke kehidupan kamu itu sebagai sahabat dan teman, dan hanya berusaha untuk menjadi ketika kapanpun kamu membutuhkan waktu aku, sekiranya aku bisa, apapun semampu aku bakal selalu ada gitu loh. Iko, kamu berkaca-kaca? Kamu kok juga berkaca-kaca? Kamu yang berkaca-kaca. Kamu yang berkaca-kaca. Jadi intinya apapun itu aku selalu support gitu loh. Iko, kamu... Aku tadi mau nyanyi, tapi Andi tadi datang, jadinya nggak jadi. Tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Cek itu handphonenya Anya sama Iki di situ kayak video clip. Kalau Putri ditanya lebih suka Rizky sama Anya atau sama Aman? Jangan ngeles lu, ayo mukanya. Gimana Put? Ya Allah. Sama Kak Anya. Kenal Kak Anya juga? Karena Putri gak kenal sama Amanda. Belum kenal. Oh, Anya orangnya emangnya gimana sih Anya? Baik banget. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.